Bismillahirrahmanirrahim. ซื้อทองแล้วก็ทำอัสรอได้ไหมมหจวัสรอนี่บ่ได้มหจวัสรอนี่อัสซัมมะห์เนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดอัซซะฮับบิซซะฮับมหซะมมะห์กะลูจวัมหซะมมะห์วัลฟิดดะห์บิลฟิดดะห์เด้เปกอซะมเปกออัสสลามุอะลัยกุมอะมะนี่นะตานยาฮาเซรอคูโบลานี่บาโบยาๆเดี๋ยวแบนี่บาโบให้ฮอดูกีเซรอคูโบตัวเปเซยอเปเซฮอบุดดอยอือๆเราเลยตัวบาดอยดบแบแบตีซาโปกินบาจกรูฮูแบตูลานะบาจซุปฮาบาโบดโอยากาโปปาดีบาจกรูฮูปอนตอคีโอปาโลกากีบ่ตาดอคีโออ่าตูLebih baik kita baca rumah ke atau kita hadiah rumah ni atau lebih baik dengan kita pergi di kubur dengan hak tak henti tu eh. Tak ziarah kubur saat ni tu kita kena pergi lah molek ziarah kubur kan Nabi suruh dah. Nabi tafazuruha cuma kita dah kita tahu kita nak tahu adab ziaratil kubur. Adab ziarah kubur lah. Itulah nah. Kita wajak je tak henti apa-apa. Ha, kita kena wajak pula budak punya kena pergi juga kubur pun. Kalau tak pergi langsung pun tak ada juga je tak pergi kubur pergi. Sekarang mama ni pak mam kok bau ni kok tu boleh gi seje ho kubu ada tu mama do gi assalamualaikum kuruan ni yo lah ko. Tak apa. Molek ya. Tak apa tak tu tak apa dah. Oh tak ada maksud dalet dah. Tu do tengok weru-weru do gi tu bak tak tahu do ikut ho tak i pada dengan babo do oyak ni. Atau masa itu yo. Kita kena tukmeh-tukmeh ni kena kena tulis tak apa pai letah tu adab-adab ziaratul kubur. Neh. Ada tulis lah apa. Apa ada lepas rani ni mau tulis insya-Allah kita wayak ni. Dia mau tahu dia mau tulis pai ke adab-adab cara ziarah kubur. Oh ya tu jadi nyanyo duk gi padu pun le apa di kado kapo do pacu do. Oh lu kubur ni payo kubur kan kan wepe-wepe apa. Oh, yo bukan terluar, no, kubur sepi orang ramah, kau mati. Papa kadi doh ni kubur ni, apa doh tak kubur itu. Masa mama tengok lah kubur sebelah lek ni, kubur lama dah lapo. Ya, ya. Tak kena pah kapo le tu, wairung kapo, mai kita makan tak kubur lah dah. Papa mama dah ti, no, kita nak tegak tak wan yang kita wet, oh tak kau. Wai rung pai cah, wai rung ni sah apa dah pakai keroh lah kuat. Kuat soto lah kita kata ni, pakai keroh. Dia duduk tebah. Tebah je licin mone lah. Lepas tu pakai-pakai pula ada air apa panah ni. Tak urak ni. Pakai-pakai duduk je, duduk tak ada panjika. Duduk silo tak kubur tu apa. Duduk tengok marah ya. Lepas tu duduk tak itu dah tegak latih je lah. Tak wan. Tak boh, weru-weru ni. Oh, remor ni mungkin nak bayar kita. Oh, tu takut apa. Apa kita khabeki, insyaAllah. Dah kita wajak, dia mau bakat tahu, dia mau khabeki. Kena wajak tu ime tu, wiyo saroh hati apa ni. Bisa ni, kau dia mau tapa dia, mau bukan duk nengah, kau yang ngajak baik ni, boh. Ya. Oh, tak nengah, weru, biar ke, kata, itu ime wajak le sejai maja maak gapo tu wajak lah tu iyo peke ya. Ni tu ime tu wajak sikit bo pa mama dok dengar bapo ni oke buku ai tu ya tak dengar tu tak dengar oh oke tu wo yo lah dok dengar tu gitu tengok ati dok gak ati i dok wak semano ni ati pun dok ada betul. Lepas tu, hari raya tu, saya lihat tu lah, tu wadah lah, kodi-kodi mama, tu nak pergi kano ni. Dia tu nak pergi zero kubur, kata, hey, nak pergi zero kubur, kalau kena tutup orang, boleh di demek ni, tak boleh ya tu. Ya lah. Kalau dia tu, oh, dia tak ada masuk, dia nak kubur, pak kalau raya terama, tak boleh pergi, mama duk raya itu, macam. Saya tu, oh, tak apa, kalau hidup di luar, di pagar, tu tak apa tu. Kita tak tahu kata kubur itu duduk mana-mana eh. Lepas tu kita baca keluru hatta gitu leh. Tak apa. Boleh ke dah. Saya tu orang tu masuk belakang. Ha, dia mau jawab back tu apa. Oh. Waktu serok demo kita. Kita dengar orang ngajak kayak ni. Kita wajak wilpah je tu. Kalau nak pakai, saya pakai ikut emok tu. Ya.
Jadi dia muntah pehe, Pak Boy. Dia muntah ngajar, dia muntah pehe. Apalagi kita mau nih, dia muntah baca aja. Kita oke, oke tak ada ilmu, Pak Boy. Ya, ya, ya. Apa insya Allah sama kita, kita kau beki insya Allah. Beki lah Pak Bo, nyanyo. Terima kasih sama. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Deh, terima kasih deh. Jadi memang adab ziaratul kubur saat itu kita kena ingat lebih kurang. Nah, mula-mula sekali bila kita masuk kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نسأل الله لنا ولكم العافية السلام عليكم عليكم السلام ناتو يا باني ها 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 تمام kita kita lah kubur tu apa ya ya awak nak kubur ni apa dah kita dah tahu dunia ni apa ah tak apa ya dengar saja kita wisale tu dah tu ya. Oh, ke mana apa? Sebab kita gini boleh ke dua kakak sarung apa apa ya? Pasti takut. Mana bakal luar dalam lagi ke? Takut-takut kaki. Allah Akbar. Ada, ya dengar suara saja, dengar suara wisalah. Itu ada deh. Ah. Dah, ya dengar Qur'ani alihim. Ada sebutlah ada kata dengar, biar taruh nyamuk banyak. Nah, maka bila orang tu klik, maka dia dengar krek-krek-krek-klik. Ah, ya, ya, ya. Lepas tu di segi witiasat, pula otak dia boleh masih. Orang mati tu tak habis lagi sejarah wajah tu. Masya Allah. Witiasat boleh ada sungguh kata dia dengar. Lepas tu, ada sebut ke kalulah. Orang saat ni tu misal tu kalu ya. Kita pergi wisalah lah ni tu. Tuhan, dah dia akan jawab lah. Dah, Tuhan kembali ke roh dia. Dah. Lepas tu dia akan jawab salam. Itulah sebab tu sunat tu salam assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslim minal mu'minin mu'minat wal muslim muslimat nas'alullah lana lakum al-afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah al-mustaqdimin minna wal mustakhirin. Ah gitu ya. Dah. Ya ya ya. Ha. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Salam. Lepas tu nak baca surah Yasin pun tak apa gitu. Dah sebut dalam adih ke. Surah tu Yasin, Qalbul Quran. Surah Yasin tu, hati kru'elai kru'uha rajulun yuridu wajah Allah darul akhirah. Tak ada seorang yang baca kerana Allah dan nak akhirat. Illa, nah, malaikat gufiralah. Tuhan pun dosa dia. Ikra'uha ala mautakum. Nah, baca kalah dia tak mati di antara kamu. Nah, situ ialah. Dah. Tu baca Yasin tak apa tapi hok molek baca di kepala saat ni tu dah sebut fal yuqra inda ra'sihi bi fatihatil kitab baca surah Fatihah au bi fatihati suratil baqarah aw surah baqarah alif lam mim siapa wa ulaika humul muflihun wa inda rijlaih di si kaki dia saat ni tu ialah baca yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ga'ya blakan wallahu alam. Dah mah saat itu kita tak boleh jual sore, beli sore tak boleh dah kerana Nabi SAW sebut al-zahab bil-zahab, mah sama mah wal-fiddatu bil-fiddah, perak sama perak. Nah, yadan bi-yadin, kena cash, tangan ke tangan, mislan bi-mislin, sama sawak bi-sawak, sama berat, semua saat itu. Fa'ini khtalafat hadil asnaf, kalau tak serupa fabi ukaifa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Kalau duit kan mah maka kena cash juga. Wallahu alaikum assalam.